Shalom, Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya tinggalkan surga mulia, Dia tahu apa akan jadi. Di bukit Golgota yang sunyi, Dia serahkan hidupnya buatku. Kalau bukan kasih, kering lautan, langit tak berbintang, burung tak berkicau, kalau bukan kasih, surga tiada. Kalau bukan kasih, walau menderita di salib, Dia rela Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu.